stay. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, lor, sahabatku semua, kawan-kawanku semua, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi sahabat subscriber yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, amin. Baik, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sesuai request sahabat subscriber, saya mau mengulas mengenai Suzuki Carreta atau Suzuki Cherry. Ya, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin dulu bagi sahabat subscriber selama ini mungkin dalam bertutur kata saya ada kekurangannya, mohon maaf. Langsung saja teman-teman, unitnya ini Suzuki Cherry Carreta berkaroseri Adi Putro, di mana mobil ini mempunyai banyak sekali kelebihan. Langsung saja teman-teman, ini tampilannya lihat-lihat. Nah, mobilnya yang trendy ini loh teman-teman. Biasanya untuk Carreta ini ada beberapa karoseri seperti Adi Putro, Podo Jaya dan lain sebagainya, namun yang paling laku di pasaran, yang paling luwes ya Adi Putro. Karena kalau kalian tahu teman-teman, untuk karoseri Adi Putro itu memang dari bahan, dari bawaan pabriknya itu dikasih bahan anti karat, jadi bodinya itu awet. Dan yang jelas untuk mobil ini digemari oleh kalangan tua maupun muda. Seperti saya ini sebagai golongan muda menggemari mobil ini teman-teman. Dan untuk orang tua ya untuk kondangan ya luwes, untuk piknik, piknik keluarga ya muat banyak. Kemudian untuk spare partnya teman-teman, walaupun ini tergolong sudah berumur ya, ini tahun 97. Carreta ini pertama kali dirilis tahun 95, sampai tahun 2000 ke atas itu masih ada, tapi spare partnya masih melimpah. Dan dibandingkan dengan mobil lain, spare partnya ini murah meriah teman-teman. Untuk di Jogja malah ngendi-ngendi ono ibaratnya. Kebetulan kan saya berdomisili di Sleman teman-teman. Kemudian untuk BBM, teman-teman kalau tahu motor Astrea Star atau Astrea Grand, jika saya ibaratkan ya BBMnya seperti itu, irit teman-teman. Ini cuman isi silindernya itu 970 cc dengan 5 percepatan, jadi bodinya yang terbilang kecil ini dibekali dengan mesin 1970 dan 5 percepatan itu sudah sangat mumpuni. Oke teman-teman, kita lihat dalemannya. Dalemannya seperti ini teman-teman, simple, ramping. Di sini terdapat kisi-kisi AC, audio, kemudian ada loker-loker kecil. Ini untuk bak, ini untuk laci kecil. Kemudian di sini juga ada laci besar. Untuk tempat mengisi oli rem masih di sini teman-teman. Kemudian untuk panel indikatornya ini simpel, mudah sekali dibaca karena di sini hanya terdapat indikator temperatur, bensin dan speedometer. Untuk pengoperasiannya dan ini benar-benar simpel. Dan tinggi badan saya itu teman-teman 170 cm. Ini masih longgar di sini. Tidak terlalu nyundul. Nah, bahasa gampangnya nyundul. Kemudian teman-teman bisa dilihat untuk jok tengah teman-teman. Jok tengah ini untuk 3 orang dewasa ini masih longgar.
bentar. Nah, ini teman-teman, dan kakinya ini benar-benar lega dan duduknya itu benar-benar lega, ini benar-benar konfigurasi yang sempurna teman-teman. Kemudian kita akan menjajal duduk di jok paling belakang. Ini teman-teman bisa menampung 4 orang. Di sini 2, di sini 2. Dan benar-benar space-nya ini benar-benar lega. Jadi Chery Adi Putra ini bisa menampung sebanyak 1 2 3 4 5 9 orang termasuk sopir. Dengan harga yang terbilang terjangkau untuk saat ini. Mobil ini dengan kondisi sempurna itu dibanderol dengan harga untuk wilayah Jogja itu sekitar 35 sampai 40 juta teman-teman. Kemudian saya nggak tahu kenapa untuk Chery kereta ini, walaupun mesinnya itu sama-sama seperti basicnya seperti Chery Extra dan CC-nya juga sama, tapi untuk kereta ini kok saya rasa tarikannya itu lebih enteng teman-teman. Tarikannya lebih galak. Kemudian saya akan mengulas kelemahannya. Nah, jadi teman-teman, untuk kelemahan kereta itu sama seperti Chery pada umumnya. Yang pertama, sasis itu yang mudah keropos. Sasisnya itu mudah keropos. Kemudian nomor rangkanya itu mudah aus. Sini dilihat teman-teman. Karena dari dulu Chery nek naruh nomor rangka itu selalu di bawah jok sopir. Nah, yang ekstra itu letaknya di sini teman-teman. Sama seperti Zebra. Kemudian untuk kereta itu ada perubahan dikit, ditaruh di sini di samping agak belakang. Nah, ini kan pas tumpuan kursi. Jadi nek yang duduk itu orangnya gendut, nah ini mudah sekali aus. Makanya teman-teman, biar awet nomor rangka ini, karena vital, kalau ada yang hilang satu pun mobil itu udah nggak laku dijual. Makanya ini biar awet itu diolesi dengan oli teman-teman, biar nggak mudah aus. Kemudian kalau sudah dioles dengan oli, ini dikasih pelindung menggunakan kita guntingkan ban dalam untuk pengganjal ini agar tidak tergesek langsung dengan kursi. Untuk sasis yang rawan, Chery biasanya di sebelah atas roda depan kanan kiri itu mudah sekali keropos teman-teman. Makanya cara mensiasatinya masih seperti tadi, bisa menggunakan dikuas menggunakan solar atau menggunakan oli biar besinya itu basah, tidak mudah korosi. Itu teman-teman, ini hanya sedikit sharing-sharing saja, semoga bermanfaat. Untuk perawatannya ya simpel teman-teman, cuman servis ganti oli gitu. Oke teman-teman, bagi sahabat subscriber yang mau mengajukan pertanyaan boleh di komen aja, atau mau request saya suruh membuat konten apa tinggal komen aja teman-teman. Oke, lebih baik saya akhiri video ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman.